Satgas Penanganan COVID-19 Bangka Barat bersama Sekda Bangka Barat dan sejumlah aparat gabungan TNI Polri serta Satpol PP melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait PPKM level 4 kepada para pelaku usaha di wilayah Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat menjadi salah satu dari 3 kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberlakukan PPKM level 4 sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 25 tahun 2021. Para pelaku usaha yang disasar petugas seperti pemilik kafe, pemilik warung makan, pemilik toko swalayan dan pedagang kaki lima diberi edukasi secara langsung oleh petugas terkait aturan penerapan PPKM level 4 pada Senin malam 26 Juli 2021. Para pelaku usaha yang disebutkan memang termasuk yang diatur dalam instruksi Mendagri nomor 25 tahun 2021 dan rencananya PPKM level 4 di Bangka Barat akan dilaksanakan hingga tanggal 2 Agustus 2021 mendatang. Dalam sosialisasinya, petugas gabungan memberikan informasi terkait jam operasi, cara pelayanan, dan sanksi yang mungkin diberikan jika menemukan ada pelanggaran selama PPKM level 4. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pemilik kafe, warung makan, pemilik usaha, dan sebagainya. Karena kita telah ditetapkan melalui Mendagri nomor 25 tahun 2021 bahwa kita termasuk daerah penerapan PPKM level 4. Tentunya ini butuh kita pemberitahuan kepada warga, khususnya para pemilik usaha ini. Mudah-mudahan mereka mengerti, ya kita tetap menyampaikan secara humanis. Dan menurut pengamatan kami, para warga yang kita kunjungi, ya khususnya para pemilik toko, para makan kafe, ya mereka akan mengikuti, ya. Mudah-mudahan ini adalah kesadaran kita bersama, ini adalah upaya kita bersama dalam rangka kita pengendalian COVID-19 yang saat ini secara signifikan mengalami peningkatan, ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada kesadaran dari semua pihak sama-sama dalam rangka kita kembali menghijaukan wilayah yang kita cintai. Ya, yang pertama kita sampaikan terkait dengan jam operasi atau jam kerjanya, ya. Yang kedua terkait dengan bagaimana cara pelayanannya kepada pelanggan, delivery, take home, ya, take away, itu kita sampaikan. Kemudian termasuk jadi kepada waktu berperlakuan, ya, kita sampaikan. Dan sanksinya, kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran, kita tetap akan pantau dan kita pasti akan memberikan teguran dan kemudian kita ingatkan. Ya. Masih boleh, Pak, makan di tempat atau tidak? Ya, sesuai dengan kategori sudah di dalam situ, hanya tempat makan yang kategorinya kategori kecil, ya, seperti misalnya nasi goreng. Kalau aku ini kan martabak, ya nggak mungkin makan di sini, kan. Nah, take home, take away, kemudian bubur kacang hijau, itu pun dilihat situasi tempatnya. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, take away juga, ya, pesan bawa pulang. Kita berusaha karena pemerintah nggak mungkin bisa mengakhiri pandemi ini sendiri kalau nggak dibantu kawan-kawan pelaku usaha, masyarakat. Diharapkan ada kerjasama yang baik antar pemerintah dan para pelaku usaha untuk upaya pencegahan meluasnya penyebaran COVID-19 di Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Rahmadani, iNews melaporkan.